Kong. Coba telepon YouTube, Jon. Iyalah. Kenapa, Mas? Kenapa? Dari rutin. Lagi booming. Akhirnya kalau buat ini lagi ya. Lagi. Lagi. Gua juga beli, guys, tuh. Kan lagi booming. Itu lagi cuman. Ya. Ngaku bolot, ngaku. Yang nih makan. Halo guys, welcome to back channel Pria Studio. Kali ini gue sudah bersama Nyonya Pangestu. Ya, dia Mbak Sepi ya maksudnya. Dan dia tadi tuh rewel banget, guys. Katanya kangen banget sama gue. Sampai dia enggak doyan makan gitu. Saking kangennya sama pangeran. Gue enggak. Tadi bilangnya kangen banget. Kalau enggak kesini aku enggak mau makan gitu kan. Kok enggak sih? Jujur gitu. Siapa yang bohong? Tadi diulang aku sini katanya minta beliin apa ya? Beliin ini. Kita beliin apa ini? Tadi ngomongnya minta itu ya, viral-viral itu katanya. Yang lagi viral-viral yang minta beliin minum yang viral katanya. Apa ya ini namanya? Namanya apa ya? Sekarang udah terobati minum banget. Sejaga sampai nanti tombakku kali. Dosa. 5 hari lagi kita menikah kok. Sayang, kau sini dong. Cinta ini tidak ada yang boleh. Sekarang yang megang Mbak Sepi. Yang mata saya. Perjalanan ke rumahnya Mbak Sepi itu wah, cukup berat. Harus ada perjuangan, lewatin laut, lewatin sungai, jalan-jalan yang gerenjel-gerenjel kan, agak tuh kalem banget sih kamu. Ini ketemu bukan ya ketemu sambil ngevlog ya kan, biar momen kita tuh tetap tersimpan di apa YouTube kita. Gue romantis ketemu tuh kan. Ya kenapa ya, yang kalau kita kan bentar lagi menikah ya kan, ya doain aja acara nanti lancar. Tapi kenapa kok setelah kita mau nikah banyak berantemnya ya? Ujian. Tapi yang banyak mengeluh dan bikin kesel tuh Mbak Sepi. Iyalah. Bentar-bentar ngambek gitu kan. Ya apa ya? Ngaku bolot, ngaku. Nih makan. Tetapi yang harus kau ingat, tong masih tatap langit yang sama. Di saat hadir bayangan, namun tak hilang dalam ingatan. Percaya ada harapan, jadi doa sebagai jembatan. Tanganku ki. Taking apa? Coba tinggal. Emangnya tanganku enak ya? Tapi baru tangannya yang enak. Ya, sejak kapan kita mulai pacaran? Yuk dong, gue cepet kan? Iya, lu udah nyucuk aku. Ya, dia jujur ke ruang-ruang apa nih? Ya bener ya, aku orang Mbak Sepi ini sebelumnya tuh belum pernah ketemu ya kan ya? Belum pernah ketemu, kita tuh kenalnya di sosmed, dia tanya di sosmed. Terus pertama dia kenal gua itu pas di gua main di YouTube ya. Main di YouTube-nya Mugi Studio kan, film-film gua kan viral. Enggak aja ya, sombong banget. Bukan sombong, emang viral dulu, sekarang ya alhamdulillah. Alhamdulillah enggak main lagi.
Dan di situ Mbak Sef itu mulai ngefans sama gue, guys. Mbak Sef itu DM gue. Apa? Mbak Sefnya? Bukan. Kalau yang DM aku. Tapi DM gue, hai kak, gitu kan awalnya. Enggak, mau, bohong banget. Mau gak tunjukin chatnya? Yang chat duluan aku apa lu yang? Kan aku mau, ya kan. Gak tau kan? Pertama chat tuh ah. Ya kan kamu yang mintain WhatsApp, apalagi pula. Tapi kan pertama yang komen-komen kamu. Komen-komen di. Ini kan cuma sekedar komen. Temennya pun juga komen wajar. Kakak, komen apa gimana? Kakak aku fansmu. Enggak. Kakak ganteng gitu. Kamu. Ngambil ya. Ya juga. Emang gue yang pertama ngechat, tapi yang pertama komen Mbak Sepi ya kan di Instagram gue. Waktu aku upload foto yang ganteng gitu kan. Ganteng enggak? Enggak pas yang bikin story gitu. Kok enggak ganteng? Gue oh, ganteng guys ya, ganteng gak? Ganteng gak? Kalau gue gak ganteng, gak mungkin gue menemukan seorang bidadari seperti kamu ya. Kan aku gak mana fisik. Gak mana fisik? Aku juga gak mana fisik. Gue terima kamu apa adanya. Kenapa kok apa adanya? Atau gini ya, gue belum pernah ketemu sama kamu, belum pernah nyium kamu, ya kan? Tapi kenapa aku bisa sayang sama kamu gitu? Itu kan sesuatu yang gimana ya? Sesuatu yang sangat dari sangat sangka kan? Pertama ketemu sama aku, gimana rasanya? Jangan B aja jawabannya ya. Jujur, jangan B aja. Awalnya malu-malu gitu, mau pegang aja grogi ya kan ya? Dari gak kamu? Gak grup? Jangan bohong. Tapi bohong. Tapi gini, emang gue sama Mbak Sebi itu awalnya tuh belum pernah ketemu. LDR berapa tahun ya? Ya kurang lebih 4 tahun lah ya. Ya gitu lah 4 tahun. Kita belum pernah ketemu gitu. Belum pernah ketemu, kenal di sosmed. Dan kita tuh lamaran aja lamaran online ya gitu. Lamarannya online. Kalau kalian nggak percaya nih videonya di sebelah sini nih yang di sebelah sini nih. Dah itu aja. Terus setelah ketemu aku beda sama yang di foto itu. Ternyata setelah ketemu tuh beda banget orangnya gitu. Orangnya galak. Yang gua ketemu, yang kenal di sosmed tuh dia bidadari. Ternyata aslinya emang bidadari itu nyata gitu. Nyata. Memang ada bidadari nyata tuh, memang ada, ini dia lah bidadari gue. Walaupun dia gak secantik di foto. Tapi gue terlanjur sayang sama dia gitu. Gak ada rasa penyesalan tuh, gak ada rasa penyesalan ya. Mungkin dia yang nyesel setelah ketemu gue. Dia nyesel kayaknya ya. Ya ternyata Mas Adi iya kayaknya enggak. Iya lah. Itu aja. Udah videonya kali ini cuma segitu aja. Ini acara malam apa ya? Malam yang kangen maksudnya, bukan malam Minggu, bukan malam Jumat. Ini malam yang kangen, obrolan-obrolan santai lah gitu kan. Tadi obrolan garing gitu kan. Ya, gitu aja. Yang nonton terima kasih, yang subscribe terima kasih, yang like ya terima kasih. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu yang di sana, yang lagi berjuang buat kekasihnya semoga tetap langgeng, yang belum nikah ya semoga cepat nikah.
yang belum ketemu jodohnya semoga ketemu jodohnya, amin. Oke, terima kasih guys, welcome to selanjutnya.